Mantan Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Haris Arundayang, yang kini menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Filipina, meninggal dunia di Rumah Sakit MRCCC Siloam, Jakarta pada Sabtu dini hari pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Dari informasi yang diterima, Dubes Indonesia untuk Filipina meninggal karena sakit yang dideritanya sejak 2 bulan terakhir ini. Jenazah Sinyo Haris Arundayang direncanakan akan tiba di Manado pada Senin sore hari ini, kemudian akan dimakamkan pada Jumat 19 Februari 2021. Sinyo Haris Arundayang memulai karir dalam dunia birokrasi sebagai Kepala Biro Pemerintahan di Setda Provinsi Sulut pada 1977. Selanjutnya menjabat sebagai Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat 2 Minahasa pada 1978 serta melangkah menjadi Wali Kota Bitung dan Pejabat Sementara Wali Kota Manado. Pada 1999, Sinyo Haris Arundayang sempat menjadi Ketua Harian Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado Bitung sampai dengan tahun 2000. Menjadi Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri pada 2001 hingga 2015. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara selama 2 periode, yakni 2005 hingga 2015, dan kemudian menjadi Duta Besar Indonesia untuk Filipina. Sinyo Haris Arundayang meninggal di usia ke-76 tahun. Selamat jalan, putra terbaik Sulawesi Utara. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Yeah.